nama saya Haji Sucipto, lahiran di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, gitu loh, Indonesia. Nah, ceritanya gini Mbak, awal mulanya kita memang termasuk petani, yang mana artinya kita memang terjun benar-benar ke petani, sehingga bisa merasakan apa kesulitan petani. Nah, oleh sebab itu kita minimal itu menyediakan saprodi maupun apa kebutuhan petani, termasuk alat-alat penyemprotan, tangki, diesel, kemudian apa segala sesuatunya yang ingin dibutuhkan oleh petani. Sehingga kita sendiri punya gambaran, saya harus punya toko yang saya tata seperti model minimarket, cuman artinya saya hanya saya setting seperti itu, tapi pelayanan tetap seperti toko biasa. Mulai awalnya kita sendiri memang dari ide muncul itu masukan dari karyawan kami, gitu. Termasuk dari pembantu-pembantu kami, sehingga kita bisa seperti ini. Alhamdulillah, ini atas ridha Allah. Gitu aja Mbak. Kalau saya pertanian itu sejak dari abah saya itu meneruskan hanya toko biasa. Kemudian setelah abah saya tidak ada, kita sendiri karena pertanian saya anggap kalah dengan kebutuhan pokok seperti rokok, kita larinya ke rokok. Sehingga kita sendiri tidak memikirkan apa itu artinya cocok dengan saya apa enggak, saya terjun ke situ. Sehingga kita sendiri mengalami kesulitan karena ada semacam kayak peraturan pemerintah yang kita enggak bisa ngikuti. Nah, pada tahun 2005 kita kembali ke pertanian. Kemudian kita pelajari, kita mengerti, ya ini akhirnya kita mulai bisa membesarkan toko ini sejak tahun 2010. Jadi modelnya seperti ini, gambarannya seperti sejak tahun 2010. Ya tetap di lingkungan ini, Mbak. Dulu enggak, di atas pasar, Mbak. Di pasar. Nah, berhubung kita sendiri artinya di pasar itu kurang mumpuni tempatnya, saya beli di bawahnya pasar. Yang mana kita memang menganggap ingin mempunyai usaha yang lebih besar, sehingga kita bisa membangun, ya meskipun gak besar, ini ada luas tanah sekitar 9.000 meter. Nah itu saya bangun semua, kita bikin gudang, kita bikin toko, sehingga seperti ini yang Mbak ketahui. Tapi gini Mbak, artinya kita sendiri memang mencakup semua orang. Dikatakan polisi tidak, di sini banyak polisi yang menanam cabai ikut menikmati bagaimana nikmatnya sebagai petani. Dia ingin juga sama dengan saya, sama dengan petani-petani lain. Di sini ada suatu misal contoh, artinya banyak Mbak, dari kepolisian, dari angkatan darat, dari guru, semua mayoritas itu adalah petani sini. Sehingga beliau kalau sudah habis dia itu tanggung jawabnya, dia mengajar maupun dia itu dinas, larinya mesti ke kebun sambil dia itu artinya refreshing Mbak, punya tanaman itu bangga, seneng. Itu loh, gembira, karena dia tuh senang sekali Mbak. Jadi artinya lingkungan sini semua Mbak, mayoritas
meskipun dia sudah dinas sebagai PNS, cuma mah dia itu belum sempurna kalau tidak bertani. Itu orang sini, sehingga keluarlah ide saya, berarti pertanian ini besar di Nongo Jajar. Sehingga saya sendiri kalau tetap seperti dulu, jadi artinya saya gak bisa mencukupi petani. Nah ini kita berusaha bagaimana petani masuk ke toko saya, artinya gak sampai kehabisan. Jadi selalu apa yang dicari petani ada. Itu memang angan-angan saya mulai sejak masih muda, Mbak. Oh, sangat nikmat, enjoy sekali. Karena kita sendiri di samping ya, Mbak ya, di samping kita itu artinya membantu supaya masyarakat ini tercukupi di wilayah sini, kita sendiri tidak semata-mata mencari keuntungan semata. Kita juga mencari akhirat kan gitu. Apalagi saya juga punya yayasan, yang mana yayasan itu artinya saya kelola sendiri, kemudian artinya saya tidak minta bantuan pemerintah, tidak minta bantuan mana-mana. Nah, itu saya hidupi dengan toko ini, yayasan saya. Nah, itu disupport dengan orang-orang masyarakat, khususnya Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Bagus, Mbak. Bagus, untuk KTG bagus, memang artinya KTG itu punya kualitas. Mudah-mudahan KTG ini mulai awal dengan kualitas yang bagus. Jangan sampai artinya harapan dari kami artinya dikurangi kualitas. Jadi artinya harus benar-benar menjaga kualitas KTG, karena KTG itu bagus, Mbak. Gitu. Nah, cuma harapan petani memang, siapa sih Mbak petani sih nggak mau harga murah kan gitu. Lah bisa ya, ya seimbang lah gitu loh. Tapi artinya kita sendiri ya. Tapi mulai sekarang KTG itu sudah dikenal petani. Memang lahirnya KTG itu masih barusan, Mbak, kalah dengan Bell, Samson itu. Jadi artinya memang jauh. Lahirnya Samson sudah, katakanlah sudah 30 tahun yang lalu. Nah, sementara KTG kan masih baru 1 tahun, 2 tahun ya, Pak ya. Kan gitu. Jadi KTG itu ketinggalan lahirnya. Nah, mudah-mudahan bisa berkembang sampai artinya KTG bisa besar seperti Samson dan Bell. Itu harapan. Tidak kalah, Pak ya, walaupun baru. Kualitas tidak kalah. Cuman artinya KTG harus bisa menjaga kualitas dan seterusnya. Insya Allah saya akan membantu KTG dengan jalan, artinya KTG juga ada kerjasama dengan petani, sehingga KTG tidak mengecewakan petani. Sejauh ini merasa puas ya sama KTG? Alhamdulillah, kita bukan menyanjung KTG, bukan, tapi kenyataan di lapangan, alhamdulillah itu. Cuman KTG tinggal manajemennya saja. Ini yang saya kritik, Mbak. Karena KTG masih barusan lahir, sehingga KTG dengan adanya pemasaran yang kiranya lebih, sekarang lebih bagus, mungkin kewalahan di dalam produksi. Sehingga kemarin itu artinya saya pesan itu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan barusan datang. Nah, itu harapan dari petani, artinya kalau sudah waktunya KTG harus siap, Mbak. Harus ready, sehingga petani itu gak mau menunggu, karena petani itu menunggu hujan. Untuk wilayah Tutur itu artinya memang pengairan gak ada, Mbak. Jadi nunggu tada hujan. Kalau sudah hujan, petani itu kayak dikontak gitu, Mbak, serempak. Jadi artinya petani mengelola tanah semua membutuhkan mulsa seperti KTG, seperti yang lain-lain. Nah, terus dari pembeli yang luar masuk ini, menurut Bapak ada nggak
customer yang jadi pembeli loyalnya KTG? Alhamdulillah sudah mulai ada, Mbak. Ada ya. Sudah mulai ada, memang artinya kita agak mudah memang, Mbak, mempromosikan produk baru. Jadi kalau kita produk baru, kalau kita ingin laku, setidak-tidaknya harus berani memberi kredit para petani. Minimal satu panen, Mbak. Itu bisa jalan. Kalau langsung, saya kira meskipun siapapun sulit untuk diterapkan, Mbak. Gak percaya masihan petani. Tetap yang biasanya dipakai itu dipakai. Seperti Bell, Samson itu yang dipakai. Kemudian kita memberanikan diri, artinya mengasih kredit sama petani, artinya ya alhamdulillah sekarang sudah mulai, yang kemarin pakai itu sudah mulai pakai. Mudah-mudahan KTG ini selalu ready stock, Mbak.